itu kan terjadinya karena jadi di lidah lavanya itu ada ketidakstabilan, maka bisa suatu waktu aja. Kalau gempa-gempa tremornya memang beberapa hari ini naik ya, walaupun tidak sampai lebih naik, dan tapi gempa-gempa yang lain seperti itu masih mendominasi ya. Dengan adanya tremor itu berarti memang ada pertumbuhan lidah lava yang signifikan. Sehingga saat ini ya, dan 1650 itu jadi kuburan awan panas. Statusnya masih siaga.